Halo brother, selamat datang kembali di Bengkel Martin. Pada kesempatan ini kita akan memperbaiki rumah. Ini rencana saya mau ngecat, tapi temboknya kok pada retak-retak ya. Nah, kita harus menutup terlebih dahulu retakan tembok ini. Kita akan gunakan dempul atau bisa disebut lamir. Di sini kita tambahkan lem putih. Untuk metode yang digunakan bisa searah maupun bolak-balik. Kalau searah itu untuk membuat lapisan yang tebal dan rata, dan bolak-balik bila kita ingin menghemat penggunaan dempul dan tembok udah rata. Dumpul tembok ini bisa juga digunakan untuk mengatasi jamur-jamur pada tembok. Jadi setelah jamur kita rontokkan, kita lapisin dengan dumpul ini, baru kemudian kita cat. Karena bila langsung kita cat, nanti jamur akan keluar lagi. Kita gunakan dumpul ini supaya jamur tidak keluar lagi. Oke, kita teruskan untuk retakan-retakan lainnya. Oke, brother. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung kami lewat like dan subscribe. Banyak tahu banyak bisa. Dan sampai ketemu pada video-video berikutnya.